Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas indukan, masih tentang indukan. Tapi saya awali videonya di luar ya teman-teman, karena jarang sekali saya expose di luar karena tiap hari itu hujan. Terus untuk angsanya sendiri itu agak protek ya, agak berisik gitu kalau saya buat video. Dan di hari yang cerah ya, hari ini tidak hujan, jadi dua hari tidak hujan lumayan biar kering dulu untuk tanahnya ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang indukan, cara mengatasi indukan yang macet bertelur. Jadi proses bertelurnya indukan betina itu macet itu disebabkan oleh apa dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, langsung saja kita ke kandang. Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, kita buat video di dalam kandang. Jadi kita akan membahas tentang indukan yang macet bertelur, yaitu disebabkan oleh apa dan cara mengatasinya seperti apa ya. Dan ini saya berikan informasi sesuai dengan pengalamannya. Nah, di sini sudah lumayan untuk mendapatkan telur fertilnya. Kita akan kirim ke Aceh, tujuan ke Aceh, kemarin ke Sumatera, ke Sulawesi Utara ya. Dan ini nanti jadwalnya ke Aceh ya teman-teman. Dan kita baru dapat telurnya tuh 8 butir. Nanti pemesanan tuh sekitar 10 ya, 10 butir. Jadi kita cek dulu yang di sini itu kemarin. Nah, ini enggak diteruskan. Jadi enggak saya beri untuk telurnya. Di sini juga kosong, ini baru kemarin. Terus yang ini yang baru, ini yang baru kemarin itu saya kasih dua ya, satu ya, satu. Dan totalnya di sini ada 4 sebenarnya, kan saya harus ingat terus ya, jadi totalnya di sini berapa gitu. Nah, ini untuk induk yang ram, terus ini untuk yang ram juga. Jadi kita nanti untuk DOE netas lagi. Yang kemarin itu sekitar 13 itu belum dikirim, nanti jadwal Selasa kalau enggak Rabu ya, sekitar Senin atau Selasa nanti ngirim ke Jogja ya. Terus ini nanti tujuan saya nanti kemungkinan ke Wonogiri ya kalau jadi. Terus tadi juga ada orderan lagi dari teman kita di Purwakarta. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi di sini sekali lagi saya bukan bermaksud untuk pamer ya, tapi motivasi untuk teman-teman yang mau mulai usaha supaya lebih giat ya, lebih telaten, lebih giat untuk melakukan usaha-usaha agar meningkatkan perekonomian ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk yang di sini ini ada 4, kita geser lagi ke sini teman-teman. Nah, ini juga di sini ada 3, tadinya 3. Jadi di sini 3, di sini ada 4. Nah, di sini sudah saya kita dapat 7 ya teman-teman, baru dapat 7, maaf salah ya. Jadi saya kadang-kala karena banyak ini ya kegiatan kadang. Nah, ini berarti kita dapat 7 teman-teman, baru dapat 7. Berarti masih kurang 3 lagi ya, sekitar 3.
nanti kita kirim ke Aceh ya. Oke, topik kali ini kita akan bahas tentang ini ya, penyebab indukan betina itu macet bertelur. Nah, itu disebabkan oleh apa ya? Jadi kita dapat 7, baru dapat 7 yang bertelurnya. Oke, di sini akan saya berikan informasi ya. Kalau teman-teman memiliki indukan betina ketika proses nelur itu macet ya. Seumpama udah nelur 3 butir. Nah, 3 butir itu seumpama diambilin disisakan 1, itu macet. Itu bukan karena telurnya diambil. Nah, itu problemnya di indukannya betina ya, teman-teman. Terus seumpama itu enggak diambil ya, dibiarkan aja seumpama 3 butir. Nah, di situ untuk indukannya tuh enggak mau nerus lagi atau macet. Nah, itu disebabkan oleh indukan. Indukan dalam arti gini, nutrisi dari pakannya itu kemungkinan kurang protein ya. Protein, terus nutrisi-nutrisi yang lain yang dimana untuk omega 3 itu sangat dibutuhkan. Ya kayak manusia ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman itu cuma memakai konsentrat, coba dikasih jagung. Jagung itu fungsinya juga bagus sekali untuk calon anakan atau kualitas dari telur dan anakan. Nah, ketika telurnya kecil-kecil atau susah keluar, yang kemarin saya katakan lengket di cangkangnya, itu disebabkan oleh pakannya juga, nutrisinya kurang ya. Jadi kalau seperti itu disebabkan oleh pakan, dimana ini sudah saya buktikan dari informasi yang kemarin bapak yang ada di Sukabumi itu untuk pembelian telur nggak ada jantannya, ternyata itu betina semua. Nah, setelah betina semua tanpa pejantan, betina itu nelur terus teman-teman. Dia nelur terus ya, sampai nelur yang double-double, yang besar-besar itu banyak sekali, sehingga bisa dijual, dikonsumsi ya. Dan kenapa kok bisa nelur padahal tidak ada pejantannya? Itu disebabkan karena nutrisinya dia bagus untuk pakannya teman-teman. Jadi seperti ayam petelur itu, kalau pakannya juga kurang bagus, kurang kenyang untuk induknya, dia nggak akan bisa nelur. Nah, sistemnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki untuk indukan betina supaya continue, coba diberikan pakan-pakan seumpama jagung yang wajib ya, jagung. Terus kalau konsentrat itu kemarin ada yang mengeluhkan lumpuh, banyak yang lumpuh kakinya, itu bisa diganti dengan pur ya teman-teman. Pur kalau di catur unggas pakai 511. Teman-teman bisa pakai yang lain, itu dicek dulu untuk nutrisi dari proteinnya itu berapa persen. Jadi yang bagus itu nutrisinya sekitar 21-23% ya, kalau nggak salah ya. Pur yang di bawah itu nutrisi proteinnya juga ada, yang murah itu ada ya teman-teman. Jadi kita kasih itu, jadi kita itu bukan ngejar untuk bobot lah ya, ini untuk pembentukan nutrisi untuk pembuatan istilahnya calon anakan ya, seperti itu. Jadi intinya kita coba untuk pemberian pakannya itu diperbaiki, hijauan sedikit aja khusus untuk indukan. Kalau pembesaran kalian semua kalian berikan untuk mengejar bobotnya, itu enggak apa-apa. Jadi mengejar bobotnya itu pakan apa saja yang terbaik. Kemarin sudah saya jawab untuk teman yang bertanya, itu ampas tahu itu sangat bagus ya, proteinnya juga ada itu. Terus gemblong itu atau ampas ketela itu juga bagus. Kemarin ada yang memberikan masukan juga, dikasih telur yang invertil dicampurkan, itu juga bagus ya, itu juga mengandung protein tinggi kalau telur ya.
Jadi mungkin itu saja informasi ya. Jadi singkatnya kita perbaiki dulu nutrisi untuk pakannya, teman-teman. Nutrisi pakannya dari jantan juga, betina juga. Jadi bukan betina aja, jantan juga perlu untuk nutrisi yang bagus, karena kuncinya untuk calon dari embrio anakan itu ditentukan oleh kualitas jantan juga yang harus bagus kualitasnya ya. Oke, kita masukkan dulu untuk telurnya, teman-teman. Ini nanti jadwal untuk dikirim ke Aceh ya. Kita kirim ke Aceh. Ini nanti besok kita panen lagi tiap pagi ya. Kita akan ambil tiap pagi langsung. Dan ini juga saya kosongkan. Ini saya kosongkan, teman-teman. Besok di sini ada lagi ya. Jadi kalau nutrisinya bagus, walaupun nggak ada istilahnya untuk mancing, itu dia nelur sendiri, teman-teman. Jadi nelur di tempatnya masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja. Dan ini kotor sekali, teman-teman, untuk induknya, karena susah sekali untuk dimandiin, apalagi yang jantan nih. Beruntak ya kalau dimandiin terus hujan, ini juga membuat indukan tuh kayak gini, susah untuk bersih. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggah Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.